hari, ternyata enggak siap, kecewa, begini jadinya. Kenapa ini kasih penjelasan dia? Makanya enggak usah datang, nanti waktu saksi aja kalau mau datang. Waktu saksi. Ya, saya kan harus akan memberi pengertian yang mereka. Terlambat sebetulnya, di rumah itu kasih pengertian, enggak perlu datang kemari. Nanti pas saksi ya. Karena Anda kecewa karena sidang enggak berlangsung toh? Iya, ya, betul. Acaranya itu sekarang mendengar jawaban penuntut umum. Penuntut umum jaksa belum siap. Terus mau apa? Enggak bisa dilanjutkan sidangnya. Itu. Anda harus pahami acara itu. Siapa sih sebabnya apa, Pak? Tanya pajak. Itu urusan dia. Tanya pajaknya. Itu biasa. Waktunya sudah cukup lama itu, Pak. Sudah lama ini. Iya. Sudah berapa kali kita ini? Besok terakhir kalau saya mau coba terakhir. Jelaskan. Minggu lalu sudah saya jelaskan di sebelum sidang. Bapak akan kecewa nanti. Seperti yang saya usir tempo hari belum apa-apa sudah berteriak kan. Karena bawahnya pun enggak ada muncul. Karena Mbak tidak paham hukum. Kalau memang tak percaya ada masyarakat di sana, turun lapangan. Ya nanti. Tadi proses sidang hari ini tuh singkat ya, ternyata jaksa penuntut umum itu belum siap dengan jawaban atas eksepsi, maka sidang itu ditunda minggu depan. Agendanya masih sama, tapi tadi hakim sempat ngasih tahu dan mengingatkan sidang minggu depan itu kesempatan terakhir untuk jaksa menyerahkan tanggapan atas eksepsi secara ini ya, secara prosedur persidangan. Memang tadi itu sempat bikin kecewa masyarakat yang datang, tapi ya satu sisi ya, prosedurnya begitu. Yang paling nggak ini peringatan serius untuk jaksa penuntut itu untuk secara serius juga apa memeriksa dan persiapkannya, karena memang sebelum dakwaan kedua ini dimasukkan pun kita sudah sempat kasih tahu, sudah sempat himbau juga jaksa ketimbang memajukan dakwaan berikutnya dengan kualitas atau mengkursi yang mereka sendiri. Akan lebih baik cara substansi lihat dulu deh, periksa apakah aturan itu masih ada, periksa apakah memang kawasan itu sudah ditetapkan, periksa apakah memang kawasan itu dirambah oleh warga, karena ternyata di lapangan ada bangunan-bangunan milik pemerintah di sana, pabrik-pabrik pusat juga, swasta juga ada, itu yang persoalan. Jadi saya pikir itu terkait proses persidangan tadi. Kalau beberapa hal lain mungkin itu bisa ditambahkan oleh Pak Pemulu, Pak Sari, sama Pak Sianturi sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses ini. Jadi sebelumnya mohon maaf nih, boleh kami tahu dari media mana? Media online. Ya, online. Online. Terima kasih. Dari Koran Jawa. Jadi kita sebagai juga selalu mengamati hal ini, terutama sekali yang menyangkut salah seorang tokoh masyarakat, Pemulu Sari. Dalam hal ini kita lihat adanya kejanggalan, bahkan bentuk keanehan. Berdasarkan fakta di lapangan kita lihat di sana, masyarakat itu sudah mempunyai KTP, kartu keluarga, bahkan menurut pengakuan masyarakat mereka itu tidak pernah membeli dari Asari, melainkan ganti rugi daripada orang lain. Dan menurut Asari, lokasi tersebut sudah dikerjakan dari sejak leluhur mereka, dan informasi yang beberapa saksi kita dengar demikian. Tapi ada di dalam yang baru 4-5 tahun, bahkan mengolah ribuan hektar di lokasi Yamon juga, mereka itu justru dijadikan saksi oleh Polpo, bukan ditangkap. Ada keanehan apa nih? Apakah sedang terjadi kriminalisasi untuk tujuan tertentu, sehingga mereka cuci tangan di dalam tindakannya seolah-olah penangkapan itu mereka pergunakan nama hukum, tapi untuk kepentingan pribadinya. Hal yang demikian barangkali agar menjadi perhatian para ahli-ahli hukum, para pakar yang ada di negara kita ini. Terima kasih. Ada tambahan? Kalau kami sebagai pihak, Mas Abad, Bu Salam, sangat kecewa ya.
apalagi warga kami pingin ya keputusan hari ini harus jelas. Tapi nampaknya akhirnya membuahkan suatu kekecewaan pada masyarakat kami, karena masyarakat kami kan sangat jauh, kampungnya 4 jam yang tempuh jauh tahun lalu, jadi kita sangat kecewa lah. Tapi di sini kami mengharap ya, kami menghargai keputusan hakim ya, dan kami juga minta mewakili dari masyarakat, minta ada keadilan di sini. Yes. Kalau masyarakat sini atas ajakan Bapak atau mereka inisiatif sendiri untuk? Iya, ini sendiri. Okay. Bukan kita, tapi mereka ingin nengok punggungnya untuk sidang. Yeah. Dan apa hasil-hasilnya. Yeah. Dan mereka juga siap sebagai saksi, karena mereka adalah warga di tempat di masalah ini. Bukan masa ya, ini masyarakat yang tinggal sana. Yang merasa terusik haknya di situ. Iya, iya. Merasa terusik hak di situ, maka mereka turun. Karena ini kan semua kan mereka yang mengelola, mereka yang mengerjakan. Bukan saya. Saya nggak pernah itu menumbang satu batang kayu, nggak pernah mengolah kayu, nggak pernah. Kan tuduh-tuduh saya. Jadi lokasi lokasi sekarang yang dikasuskan itu tetap diolah, masih tetap berjalan seperti biasa, Pak ya? Iya, jalan. Tidak ada di garis polisi, tidak ada. Tidak ada. Okay. Karena ada kampung. Oke.